Gimana ya? Aku tidak mendapatkan pasangan. Wah, sepertinya aku rindu memiliki pasangan. Tiba-tiba saja aku lagi diam di sini, terus ada seorang pria yang masuk dan mendekap aku. Wah, sepertinya akan menyenangkan sekali. Tapi sepertinya tidak datang-datang. Bagaimana ya? Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Oke, ramai-ramai nyanyi. Namun datang. Apa iya, kabar? Aku baik, Pak Rul. Pak Rul. Fakhrul. Oh, iya. Iya. Fakhrul. Penantau. Oh, penantau. Oh, penantau. Oh, penantau. Oh, penantau. Ada penonton di sini, mereka udah balas. Coba gitu. Oh, penonton. Oh, penonton. Ikut dia ya tadi. Oh, penonton. Hop penonton! Hop penonton! Kira-kira. Kalau aku sama Pak Krul, cocok gak? Pak Krul, ayo kita puas-puasin di sini. Mumpung cuma berdua, gak ada yang julid. Iya, gak apa. Ingat gak? Iya. Kalau kita bersama di pentas kan biasanya, kita sering kerja bareng. Iya. Ada satu lagu itu yang menjadi lagu favorit kita berdua. Apa lagunya? Kira-kira cocok gak kalau kita duet bersama lagu ini? Lagu yang mana? Lagu Aku dan Dirimu. Aku dan Dirimu? Iya. Wah, Aku dan Dirimu. Kita coba. Ayo kita coba. Serasi atau enggak ya? Coba. Lo mau ambil posisi mana? Aku di kiri. Alright. Aku di sini ya. Oke. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cintamu yang tak terungkap. My turn. Yeah. Sudah terlalu lama kita berdiam. Mimpi-mimpi
masih oke loh. Masih oke loh kita duetnya. Iya. Iya. Moga aja banyak kerja bareng nanti ya. Iya, kita iya. Kerja bareng lagi ya. Ih, kamu pegang-pegang aku. Eh, sorry, sorry. Sorry. Lupa kenangan yang lalu. Kan waktu itu ada bibit-bibit cinta. Iya, bibit-bibit cinta ya. Semakin berkembang, semakin membesar. Akhirnya mau nikah gak jadi deh. Aku masuk. Bye. Lo jadi saya sendirian. Sini. Sini. Ya 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 ya. Jangan berantem lagi. Ya ya jangan berantem lagi. Kita enggak kita temenan. Iya betul. Iya benar. Berarti kira-kira kalau misalnya kita waktu itu jadi terus kita bulan madunya ke awan biru. Awan biru? Iya, kayak judul lagu. Kok awan biru? Kan tapi ada lagunya bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu begitu ya. Tapi netizen sering aja mengganggu. Ya gimana? Biarkan saja, mereka biar kan tidak penting ya. Untuk kita. Ya. Tutup aja dulu Instagramnya. Cinta kita. Demi cintaku padamu, kemana pun kau kan ku bawa. Biarpun harus berkorban. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Banget bang, kita takkan terpisah.